Kisah sekelompok anak dari Kampung Ardio, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, membawa pesan moral yang cukup dalam. Anak-anak tersebut membeli 4 ekor sapi kurban seharga 100 juta rupiah dari jerih payah mereka, menabung uang jajan 10 ribu rupiah selama 10 bulan. 25 anak tersebut rela menyisihkan uang jajan mereka agar bisa mewujudkan keinginan berkurban di Hari Raya Idul Adha. Bocah yang mempunyai rencana berkurban mengajak teman-temannya itu adalah Abu Bakar Siddiq atau yang biasa disapa Iki. Iki menceritakan ini adalah tahun keduanya bisa membeli sapi kurban. Di tahun sebelumnya, Iki bersama 7 temannya juga sempat melakukan hal yang sama dengan membeli 1 ekor sapi kurban. Rupanya aksi Iki bersama 7 temannya itu menginspirasi teman-teman lain di lingkungan rumahnya untuk ikut berpartisipasi menabung membeli hewan kurban di tahun ini. Alhasil, Iki berhasil mengajak 25 temannya untuk ikut menabung. Dari 1 ekor sapi kurban yang mampu dibeli di tahun sebelumnya, kini dengan banyaknya anak yang ikut menabung, mereka bisa membeli 4 ekor sapi kurban. Selama 10 bulan, tiap pulang sekolah, Iki yang bertugas mengumpulkan teman-temannya untuk dimintai uang tabungan. Uang hasil tabungan itulah yang kini dipakai untuk berbagi di Hari Raya Idul Adha. Nih, sapi Iki. Bagus gak, Ki, sapinya? Bagus. Bagus banget. Oh, bagus banget katanya. Siapa nih namanya? Java. Java. Ini? Zila. Siapa? Zila. Zila. Nih, yang ikut patungan termuda. Paling. Uang jajannya berapa, Zila? 10 ribu. Hampir gak jajan ya? Iya. Hampir gak jajan tiap hari. Uang jajan 10 ribu, nabung 10 ribu. Pan, itu mah tidur. Ini siapa namanya tadi? Java. Zalfa. Zalfa, uang jajannya sehari berapa? 20 ribu. 20 ribu, nabung berarti berapa lama? 10 bulan. Iya, 10 bulan. Ini nabung berapa bulan? 10. 10 juga, berarti 10 bulan hampir gak jajan ya? Iya. Ini siapa namanya? Anton. Anton, satu sekolah sama Iki? Enggak. Oh, enggak. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. 1 SMP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!